Sekarang ku tengah di rumah dinas salah seorang petinggi di Bangkal Pinang. Sombong deh. Aduh, tertampan dia. Oke, kita nih. Kriteria nih orang kita tajam ayat. Tampak kulitnya nih. Main kembang layar. Kita tengok apa bayi yang nak ugawe hari ini kayak beliau. Kita cari beliau. Oke? Okay? Nih. Sombong nih. Waduh. Wes. Tertampan dia. Kayak gini. Kita ngaku kayak Pak Wali bawa kartu anak yang hilang, suka. Bukan, Pak. Enggak sesuai muka. Ini salah satu warga yang mau ngeluh. Oh, yang ngeluh, Pak, ya. Ngeluh apa, Pak? Saya ngeluh karena wajah saya tidak terlalu tampan. Di mana dia, Bang? Belakang. Oh, beliau tengah ketemu ke orang. Boleh direkam tadi, Pak? Ada warga. Orang tertampan ya. Iya. Orang barat namanya. Pak Wali tahu enggak dia masuk ke sini pas lolos? Dia ngaku anak Pak Wali yang hilang tadi. Enggak, tadi kayak Pol PP lu dicegat, Pak. Cuman ku tumbur ku. Kita biarin dulu karena kelak-kelak, Bang. Dia tengah ngurus negara dia. Iya. Kita tunggu apa yang siap gawe hari ini. Gawe hari Pak ini. Wali. Ya, ini kita nak nganggung nih, Pak. Nganggung hari ini. Bareng Pak Wali ya. Ya, ini tapi bukan yang belakang. Bukan yang ini, bukan. Ini kau ini, Pak. Nah, ini Nir. Yang asli ini. Oh, ini yang asli ini. Ken sarung, Pak. Dosa Bu Gusman kasih kode ditukar orang lah. Pakai yang nih. Meneh ditukar orang. Jepit naik mobil, nenek. Wow. Hari ini kita jadi orang benar kayaknya. Orang benar, alhamdulillah. Yang nyirengnya banyak nih. Nyireng banyak. Jatuh kali. Oh. Nyireng kali uli. Kapan lagi udah ya? Oh, udah. Mantap. Kita dibuka langsung di bawah nih, loh. Kita jadi wakil jalan hari ini. Wow. Oke, kita nih. Kita teriak kayak orang kita salat Jumat. Eh, maaf, Bu. Kami salat Jumat. Ke Pak Wali. Kami salat Jumat ke Pak Wali. Aduh, Nir. Gimana, Nir? Alhamdulillah. Bener panjang doa kok. Biasa udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lama langsung ke tangga nyari kasuat. Mana karena kita awalnya pasti tidak ada adab kelas sholat. Nyale liuli bener. Besar mang. Kamiria hari ini. Anaknya tahan dia tuh adab ya. Kami di sini. Gua kadang-kadang takut mau dicarot anak. Ya anak ya. Di bawah Pol PP anak. Bu. Mihit ini nih. Wis sampai Nir. Alhamdulillah. Kasot lagi dikit. Kasot lagi dikit, Ho. Kita cut dulu, kita masuk kok. Ya, lanjut habis Jumat kok. Karena jadi misal bawa ke dalam. Nah, kami di masjid nih, Masjid Sabirul Muntadin. Di Bukit Merapen ya, Lok? Ya, Bukit Merapen. Alhamdulillah nih, telah selesai Jumat. Ya, nunggu Pak Wali lagi ya. Nunggu Pak Wali di masjid, Lok. Lagi bercengkrama ke masyarakat Bangkal Pinang. Kita nih, Nir? Nah di Uto nih? Di Uto. Waduh, sebenarnya siapa aja Pak Wali? Oh kita dong. Kita, hari ini hujan, Alhamdulillah hujan hari ini. Tapi suatu keberkahan ya, Lok. Ya, insya Allah.
kami lagi nunggu Pak Wali nih. Tunggu suat. Tunggu suat nih lo. Nah, ikutin nih lo. Yes. Di Belacan. Tadi isi sidang Jumat itu katanya seperti apa, siapa yang datang lu kali itu dapat unta, dan alhamdulillah hari ini Munir dan Fadil sudah berkorban unta karena ngikut Pak Wali. Mending ngikut Pak Wali korban telur. Kata Pak Ustadz sampai datangnya korban telur. Nah ini akan dibangun hotel 10 tingkat, 8 tingkat. Oh serius Pak? Dilanjut? Sama bioskop 21. Wih keren tuh. Tugasku nanti parkirin ini. Tuh Bangkal Pinang, dosa tepuk lagi. Bilang ada Eko ngelawat anu kita. Bioskop? Apa bioskop kita? Bisinema 21 CGP. CGP itu di mana Pak? Di Transman. Oh sahabat. Wajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling ganteng nih, siapa namanya? Beck. Siapa? Beck. Back to home. Back to home. Back to home. Kita, siapa namanya? Ino. Ino. Ino Pa. Inosaurus. Itu dinosaurus, Pak. Cemana Messi tidak dipakai? Cemana kok pemakai Messi dipakai? 6x10 kalah. Ayo, mana? Mana yang ulang tahun? Mana yang ulang tahun? Hei, keluar dulu. Anak Pak Wali, arene yang gadis. Ulang tahun. Ulang tahun. Nah kita cebur deh Nir. Jangan, Pak Wali Pak. Anak Pak Wali. Anak Pak Wali. Kue. Kue. Ada kue. Biasanya sih minuman Nir. Masa mau? Asamnya tanah. Oh, asamnya tanah enggak aham. Enggak asamnya tanah ya? Asamnya tanah. Enggak. Enggak. Nih yang ditunggu dari tadi baru datang. Nih wanita tercantik sepengkal tunang. Ah, Pak, cuman kalau benyanek jadi wanita tercantik sebagai Belitung, Bapak jadi gubernur lu. Pak, sekarang jatah Pangkal Pinang lu. Aco enek kulitnya neo. Penting gue pikir. Main kemat ke layar. Mana yang ulang tahun? Ini yuk. Kok gelap? Ah, nih. Wih, nggak boleh lari. Oke, ini calon Munir. Ini orang Jawa. Ya, saya Jawa Timur. Jawa Timur. Saya Jawa Timur. Campur Papua juga. Iya. Oke. Oh ya, sapalan tahun. Ya Allah berat. Nih. Wah, ini kayak orang kampungnya. Kamu mana ya? Pergem. Pergem. Kamu Pergem. Waduh, Pergem. Selindung nih, Selindung. Ini wa baru. Ah ya wa beneran. Nah, nah, karena genteng iga kemak kami dibuang lo. Oh, oh yang diimpi kemak kami. Kemak kami enggak anaknya kute. Takut jadi umbong ya, Kak. Berom, dari apa? Dari diterima Bapak. Udah kecil ya tahun dulu. Nah, sebenarnya inti dari Belacan nih, kita ngobrol asik ke orang-orang hebat yang ada di Bangka Belitung dan sekarang orang hebat yang di Bangka Pinang. Nah nih beliau, tadi lo ngikut sholat, makan di rumah dia. Nah inti ya, sekarang nih lah
kita tanya-tanya ke beliau. Kan beliau nih baru dilantik, baru 57 hari, Pak. Mana, Pak? Itu mama. Itu mama. Mama. 57 hari, Pak. Ya. Ah, 57 hari nih. Cuman nih bagi Bapak. Alhamdulillah asik nih, tambah hari tambah asik nih. Kalau kayak motor tuh pertama ngegas tuh katanya tambah dinikmati aja. Dinikmati itu ya. Nah, tadi tuh kan ku baru pertama Pak semenjak Bapak dilantik, ku baru tadi pergi ke rumah dinas. Setiap hari Jumat tuh sebenarnya apa ya pagi di rumah Bapak? Orang ramai tuh. Oh, ada program kami namanya program Jumat Bahagia. Jumat Bahagia tuh adalah di hari Jumat dari pagi sampai sore rumah dinas itu terbuka untuk umum, boleh datang siapapun yang masyarakat Pangkal Pinang datang ke rumah wali kota, diterima langsung oleh wali kota dan kepala dinas, kepala badan kantor atau yang mewakili. Kami mendengar keluhan apa yang jadi kritikan sana, apa aja yang dari masyarakat. Tujuannya intinya masyarakat ada keluar pe ke situ biar tidak ada jarak lagi dengan masyarakat dan saya bisa mendengar langsung apa suara dari masyarakatku. Itu kawan-kawan semen seperti Spradi menikah ada keluhan, ada masalah, nak minta bantu apa, setiap hari Jumat pagi jam 8 tuh lah mulai di sana datang baik ke rumah dinas. Makan minum kita siapkan kopi gulai lah deh. Tuh. Tetap kopi kingkong nih lo. Pak, sekarang nih apa yang tengah Bapak gawi untuk Pangkal Pinang? Kalau yang senyuman tuh kan dari sebelum Bapak jadi nih, memang target Bapak tuh ingin menjadikan Pangkal Pinang senyum. Yeah. Dan alhamdulillah tuh lah terrealisasi, tinggal masyarakat baik yang enak cuman ya kan. Jangan cepet lagi, wali kota kita ini kan jenya banyak masalahnya senyum. Tapi ika aja lah nengok diri nak berdesa gini, nak nyarut-nyarut nih. Senyum pokok. Nah itu kan jalan-jalan tuh Pak. Yeah. Nah yang sekarang yang tengah Bapak ini nih apa di Pangkal Pinang? Nah, kita sekarang lagi meninventarisir apa-apa menjadi permasalahan dari masyarakat, apa-apa menjadi permasalahan di pemerintah kota Pangkal Pinang ini. Nah nanti kita akan evaluasi mana yang bisa kita kerjakan saat itu juga, mana yang bisa kita kerjakan jangka menengah, dan mana yang kita kerjakan jangka panjang. Ini yang saya lakukan sekarang, yang bisa saya kerjakan langsung saya bisa kerjakan. Ini yang terkait panjang ya, kita harus penganggaran segala macam kita. Men yang panjangnya ke adep Pak, pelan-pelan. Oh, jangan nyanyi lo madem ben setahun. Banyak deh Pak orang gaduh. Wah, Pak Wali nenek-nenek banyak deh Pak. Ada yang ngobrol angkat-angkat ayam. Ada yang motor ngape, ada yang ngapa ngerubah senyum nih apa di kotanya jadi senyum. Biasalah, yang nama perubahan itu pasti ada pro dan kontra. Kita hadapi saja dengan senyuman. Pada saatnya nanti hasil lah yang akan membuktikan kita ini kerja apa enggak. Kayak Kang ngewarna rambut, Lir. Pro kontra ada kemarin. Pro kontra. Jangan pro kontra, mak kami gede kawa. Tapi benar, untuk merubah sesuatu itu kita harus berani. Yang harus ngambil risiko. Orang yang tidak berani paling sial itu adalah orang yang tidak berani ngambil risiko. Ingat itu. Nah, dan kita pun untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, kerjanya pun harus luar biasa nih. Petika lah nih, menjual diri itu dengan sesuatu yang beda. Harus beda, mendak beda tidak dikenal orang. Benar. Menorang nyul diri, model kami ini nyul diri dalam hitungan nyul jasa maksud Bapak. Bukan nyul diri yang seutuhnya. Tidak laku dia. Tidak laku, isi malu kali. Oke, bosku. Nih kita tengok apa yang bakalan beliau gawi kalau di atas lah dep damkar ya. Ayo tengok ya. Mana? Oke. Dia nak apa? Nyulikan. Lagi dia sama kayak sepatu lagi deh. Ya kalau sepatu buat jeli. Oke, Ner. Sama sopek dalam, Ner. Kontrol.
men, Kak Leningo kan dari tadi pagi di rumah dinas beliau terus sholat Jumat sama-sama. Habis itu anak ke ulang tahun, terus tadi langsung ke kantor BPK, terus tadi langsung terakhir sidak di pasar pagi. Mantap nih, Rok. Nah, buat Bapak, kita masyarakat Pangkal Pinang mendoakan semoga beliau dan istri sehat terus, panjang umur. Pokoknya pokoknya kita doakan apa yang dicita-citakan beliau untuk menjadi Pangkal Pinang yang smile terus. Pokoknya itu harus jadi dan menjadi Transmaga Pangkal Pinang pokoknya. Wih, dan juga masyarakat nih bantu support dan doa juga nih, dukungan. Pokoknya apa yang beliau gawe nih untuk kebaikan Ika semuanya yang ada di Kota Pangkal Pinang. Iya. Oh. Dan jangan lupa di like kayak subscribe kok. Dan kita tunggu kelak belacan selanjutnya aku ngobrol kayak sampai yang asik nih. Oke, dan apa? Terima kasih banyak. Wow. Aku tengah di rumah dinas salah seorang petinggi di Pangkal Pinang. Sombong, sombong, sombong deh. Waduh, tertampan dia. Oke, kita lele. Kita riang ya orang kita tajam ya. Tempat kulitnya neo. Main kemat ke layar.